idla yasluhulah al-afiyah wa ni'mah. Ya karena dia enggak pantas untuk mendapatkan kenikmatan dan kesehatan. Enggak pantas. Karena kalau dia dikasih kenikmatan kesehatan, ya maka dia akan kembali pada posisi semula di mana dia itu akan menjadi orang yang sombong. Nah, makanya dalam sebuah hadis itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang itu dalam keadaan kaya. Kalau dia tidak kaya, maka dia akan kufur kepada Tuhannya. Dan sebaliknya, sebagian manusia dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang miskin. Karena kalau dia dikayakan oleh Allah Ta'ala, maka dia akan menjadi hamba yang jahat. Okay. Lanjut pada bab baru ya. An-Nur Tsani wal Arba'un, cahaya atau bab yang ke-42 fi bayani halatain nafs, itu tentang penjelasan mengenai dua kondisi nafsu. Wa qala radhiyallahu anhu an-nafsu laha halatani, nafsu itu memiliki dua kondisi, la thalitha lahuma, enggak ada lagi kondisi ketiga itu. Itu kondisi halat afiyah, kondisi sehat, halat bala, kondisi diuji, dicoba. Fa kanat fi halat bala, ketika nafsu itu dalam kondisi bala, diuji, dicoba oleh Allah Ta'ala, fal jaza. Nah tadi? Ngerasula bahasa ini. Intinya tidak terima lah. Komplain. Bukan menuding. Bukan. Komplain. Dia komplain. Gue ini udah dikir gitu kan. Udah apa-apa gitu. Udah lakuin semuanya. Ya. Tapi begini aja nih. Nah, apalagi diuji gitu kan. Kok turun malah. Kok turun. Masyakwa, pengaduan. Mengadu. Menuding. Masyukat, benci. Benci ke Allah ya. Oleh turat, melawan. Wattuh matil haq. Menuduh. Allah Ta'ala. La sabru atau la sobro, tidak ada kesabaran, tidak ada keriduan, wala muwafaqata, tidak ada persetujuan, bal su'ul adab syirik, yang ada adalah yang ada hanya su'ul adab syirik bil khalq, berarti menyirik, menyekutukan Allah dengan makhluk, berarti berselingkuh dengan makhluk, wal asbab wal kufur, sebab-sebab syirik kepada sebab dan kafir. Itu kondisi yang dialami oleh nafsu ketika dia itu sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Kondisi kedua, wa in kanat fi afiyatin, kalau dalam kondisi sehat, fal asyir, gumede, sombong, wal batar, sama, watiba usyahwat wal ladzat, mengikuti syahwat, kelezatan, kulamana lat syahwatan talabat ukhra, setiap kali dia mendapatkan satu syahwat, maka dia minta yang lain. Fas tazrat was tazrat was tazarat istazaro yastaziru ya. Istazro yastazri istazro istazrat berarti istafala istazro ya. Nah, was tazrat nah sekali lain istahkarat, artinya sama sih, menganggap enteng, enggak rendah. Bima indah minan ni'am, nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada dirinya dianggap rendah, hina. Ma'kulin, ma'syrubin, ma'lbusin, ma'ngkuhin, ma'skurin, ma'rkub. Makanan, minuman, pakaian, istri, tempat tinggal, kendaraan. Itu dianggap, alah, nikmat apaan ini? Bukannya disyukurin gitu kan? Tapi malah gak terima. Gak syukur. Kufur. Sehingga fatukhriju likulli wahidatin min hadhihi ni'ami uyuban, dari setiap kenikmatan ini justru mengeluarkan aib, wa naqsan, mengeluarkan kekurangan, wa tatlubu a'la minha, dan dia mencari meminta yang lebih tinggi dari nikmat yang itu, wa asna, dan lebih tinggi mimma lam yuksam laha, dari bagian yang tidak dibagi, yang tidak bagian yang tidak diberikan kepada dirinya.
Atau arid amma kusimalaha, yang dia itu berpaling dari rezeki yang sudah dibagi untuk dirinya. Fatuqul insan fi ta'abin tul, sehingga hal ini dapat menjatuhkan manusia dalam kecapean, dalam ta'ab, capek, kelelahan yang sangat, yang lama, bahkan la ghayata lahu, enggak ada puncaknya. Wala muntaha fid dunya, sama, enggak ada ujungnya, enggak ada finishnya di dunia. Bahkan tidak hanya di dunia, thumma fil uqba, sampai di akhirat. Oleh hadza qila, oleh karena yang dikatakan ini yang lebih parah, ini paling parah. Yang tadi tangga-tangga ini. Ya. Inna min asyaddil uqubati talaba ma lam yuqsam. Sungguhnya hal yang paling, atau siksaan yang paling pedih itu adalah meminta sesuatu yang tidak, yang bukan bagiannya. Sesungguhnya yang paling, sesungguhnya cobaan, ujian, azab yang paling pedih bagi manusia itu adalah meminta sesuatu yang bukan bagiannya. Faidha kanat fi bala'in la tatamanna siwang kisyafihi. Kalau dia berada dalam ujian, cobaan, dia tidak memiliki keinginan, angan-angan, kecuali dilepaskan dari ujian itu atau cobaan itu. Watan sakulla na'im, sementara kenikmatan itu dia lupakan. Wa syahwatin waladah, syahwat dan kelezatannya pun dia lupakan. Wala tatlubu syai'an minha, dan bahkan dia tidak menginginkan sedikit pun dari itu. Nah, cuman faida ufita minha atau ufiat minha, ketika nafsu itu sudah disehatkan dari kondisi sebelumnya, ketika sudah selesai dari bala itu, itu ufiatin nafsu minhu minal bala, raja'at ila ru'unatiha wa asyriha wa batariha wa i'radiha anta'ati rabbiha wanhimakiha fi ma'asihi. Bahkan ketika sudah dilepaskan dari musibah, ya, dia kembali dalam kondisi yang buruk. Kondisi kesombongan, kekeras kepalaan, i'rad, berpaling dari taat Tuhannya, bahkan wanhimaki hafi ma'asihi. Dia itu ini secara tuntas kan? Udah. Wanhimakiha fi ma'asihi, dan dia itu justru tenggelam di dalam kemaksiatan-kemaksiatan pada Allah. Dan dia lupakan tuh watan sama kanat fihi minal bala wa mahalla biha minal wail. Dan dia melupakan ujian yang sudah menimpa dirinya dan apa keburukan atau kondisi yang parah yang sudah menimpanya, yang mendatanginya. Maka kalau belum sadar juga dikasih ujian oleh Allah Ta'ala, ditambah lagi tuh faturaddu ila asyarri makanat fihi min anwa'il bala'i waddur uqubatan laha. Kalau dia masih belum sadar nih, kasih ujian, kasih musibah oleh Allah Ta'ala, ya akhirnya dia dikembalikan kepada ujian yang lebih buruk dari sebelumnya, kemadorotan, mara bahaya yang lebih buruk dari sebelumnya, sebagai uqubatan laha, sebagai siksaan bagi dia. Lima qadijtaramat warqibat minal adha'imi fitaman laha. Ya karena dia sudah melakukan tindakan kriminal. Warqibat fil adha'im, dia melakukan dosa-dosa besar. Sebagai apa? Fitaman laha, untuk pencegahan bagi nafsu, wakafan anil ma'asif al-mustaqbal, dan sebagai penolakan atau penghalang dari kemaksiatan-kemaksiatan di masa depan. Ya karena idla yasluhulah al-afiyah wa ni'mah. Ya karena dia enggak pantas untuk mendapatkan kenikmatan dan kesehatan. Enggak pantas. Karena kalau dia dikasih kenikmatan kesehatan, ya maka dia akan kembali
pada posisi semula di mana dia itu akan menjadi orang yang sombong. Nah, makanya dalam sebuah hadis itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang itu dalam keadaan kaya. Kalau dia tidak kaya, maka dia akan kufur kepada Tuhannya. Dan sebaliknya, sebagian manusia dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang miskin. Karena kalau dia dikayakan oleh Allah Ta'ala, maka dia akan menjadi hamba yang jahat. Ya artinya, jangan-jangan nih. Kalau kita dikayakan oleh Allah Ta'ala, kita justru kufur. Gitu. Tapi kan gak tahu itu ya. Artinya, bukan Allah tidak mampu, tapi persiapkan dulu. Apa namanya? Unsur kerohaniannya, nah, spiritualnya. Betul. Jangan pada saat nanti Allah memberikan kekayaan, kamu sombong. Nah, eta. Ya. Merasa jumawa dengan apa yang kamu, merasa ananiahnya timbul. Nah. Tapi ketika memang ilmunya sudah cukup, bekal kerohaniannya udah. Bekal kerohaniannya sudah cukup. Ini akal mustahil. Allah tidak mengkayakan hamba-Nya. Allah tidak memanjakan hamba-Nya. Betul. Justru kesimpulan pribadi ini, kalau kamu mau kaya, jangan dulu kamu mencari kekayaan itu. Di tempat dulu rohnya. Itu dijamin pasti manjur. Tapi ketika kamu mau kaya, ini modalnya sekian, sekian, sekian. Tapi jiwa kamu, bisa saja kamu kaya. Cuman kayamu cuma sebentar. Allah turunkan lagi. Cabut daya ke Allah Ta'ala. Dan itu kan banyak. Jadi. Kerohaniannya belum siap. Jadi sadar diri, kenapa Allah tidak mengkayakan? Karena memang unsur kerohanian kitanya masih lemah. Jangan-jangan ketika Allah tambah kekayaan lagi, kamu tambah sombong, angkuh. Ilmu ya. Karena ilmumu, karena kekayaanmu, dan akhirnya kita menggiring opini untuk berbuat musyrik, menghilangkan Allah. Banyak kan ahli hikmat yang terpuruk, tinggi jatuh nyungsep, nah, udah nyungsep, nggak naik lagi, nggak naik lagi. Ini banyak orang biasa-biasanya bodoh, ya bodoh, bodoh, bodoh. Ini tergantung kedekatannya. Kalau dia dekatnya dengan kiai, dengan ulama-ulama Allah. Soleh, ulama-ulama soleh. Soleh. Maka tingkat spiritualnya. Seperti ceramah, saya mikir, iya betul dalam ceramah itu ada income, tapi gelisah, karena tidak membuat saya kaya. Jujur, saya ceramah, misalkan bawa siapa aja di mobil, senang kan banyak. Kayanya itu pada saat kita datang, disambut orang, diterima, ditunggu-tunggu. Kita raja di situ, raja. Ya, amplop yang kita terima. Masa iya sih yang ikut nggak dikasih, kan nggak beres. Ya. Lama-lama, apakah ini sudah pada posisi aman? Tapi saya ceramah. Jujur beli mobil dulu saya bukan dari ceramah. Enggak, saya kumpulin duit gitu ya, kumpulin duit lalu kemudian beli mobil, enggak. Enggak, jujur. Enggak. Malah saya ada tamu, dia mau bikin rumah, punya uang 2 miliar. Saya bilang, zakat, boleh gak saya minta zakat? Siap, kayak, saya pengen beli mobil, tapi gak punya duit. Oh iya, berapa? Udah, saya bilang, minta separuh aja, udah ada nih.
kasihlah 30 juta. Karena udah ada nih. Kalau ceramah ini harus berapa malam? Wah, nunggu ini, maulidan. Gitu kan. Bulan panen. Mikir, lama-lama. Udah saya pikir, ceramah hanya buat ajak silaturahmi. Artinya begini, kalau saya harus ke kampung itu, harus saya, apa namanya, silaturahmi, maka saya harus minta waktu ke beliau. Ini saya diundang untuk datang di hari ini. Maka saya menjadikan itu sebagai niat. Mereka mau ngasih dan tidak itu bukan ini. Maka yang dikedepankan itu nilai. Tapi karena ini sudah mulai tidak tertarik. Karena saya nggak bisa seperti orang alhamdulillah ramai banyak. Saya lihat contoh seperti lo teman kita. Ya kan? Iya itu lo temannya yang pernah kesini. Gitu. Ya, waktunya padat ini. Padat. Tapi saya lihat seperti ada merasa ke apa ya, unsur kerohaniannya merasa tidak nyambung dengan dirinya sendiri. Tapi dia tutup-tutupi agar kelihatannya keren, bagus, dan sebagainya. Dia upload. Nah, awal saya merasa salut. Saya malah ketawa, bukan ngetawain dia. Ketawa saya, ini gambaran diri saya pada saat itu. Gue banget nih. Ini gue banget gitu, ditutup-tutupi. Contoh. Berpakaian pengen bagus. Kemudian kendaraan juga pengen bagus. Japri teman-teman biar kelihatannya, anggaplah ini subrek lah gitu. Jangan-jangan ini seperti juga pada prinsipnya seperti itu dia. Dia tidak menemukan jati diri. Jati diri. Itu. Kalau saya udah diperingatan duluan, beren ya kan? Kok? Apa kata? Ya udah. Udah lama berarti ya? Udah lama, makanya ketika di soal pertama saya punya seperti udah mengedepankan ini. Makanya malas ketemu tolak. Karena saya mutolak pun buat dagang. Ini ya, saya yakin tak ada bedanya dengan yang lain. Dia mutolak itu, biar penyampaiannya, biar orasinya bagus. Biar satu itu kemudian bisa melahirkan beberapa apa namanya undangan. Dan itu kan sengaja dipanggil. Tapi tidak membuat dan itu ya tenang. Hanian Maria. Hanian. Dan maaf, tidak merasa juga kaya dengan itu. Oke, dikasih bingkisan banyak segala macam. Sudah begitu mana mau pengen makan. Malas. Hanya ada kelebihannya pada saat itu. Saya berpikir, saya bilang ceramah di Tangerang. Kalau saya harus ke sana, harus punya ongkos, punya apa. Itu aja sih. Maka sekarang ketika ya udah. Allah kan. Gimana? Udah terserah. Tapi jujur ya, saya nyatanya salah terus. Minta doanya, minta bertanya kepada kiai. Kalau dulu nggak begitu, kiai nggak di sana. Ada misalkan Gus Ajis. Oh, bagaimana penampilan saya itu melebihi penampilan dia? Ada gitunya kiai ya? Ya, perlu kan pacinya saya jadi tinggi. Nah ini ciri. Ini ciri. Pun siapapun itu setiap ceramah, karena itu kan dagang. Dia mau tolak kita. Maka sebenarnya sudah menggambarkan ke apa ya? Kekerdilan juga. Maka wajar kalau kita ngomong. Eren dia malsubi. Nah. Itu. Udah stop abis itu ya. Enggak, saya ngumpet-ngumpet ketika ada pun selama tidak mau aja. Kenapa sih kak?
tahu saya dulu. Tapi mungkin ada yang enggak. Kalau kemudian amplop analitik. Saya kan dipanggil ke standar itu. Standar itu 3 juta. Jadi ketika ada orang muda, mau kontak, saya kemudian amplop analitik. Saya pikir. Pernah saya ceramah, mau ngasih berapa? Ya, saya mau tanya, jujur. Ini malu. Saya ambil 1,5 juta ya buat bensin dan anak-anak. Enggak layak. Saya malu. Bukan malu sama kalian. Saya malu sama diri sendiri. Pernah lama di Gunung Kencana. Sudah. Mana ada panitia ini, urus ini. Mau ngamplop berapa? Dibikin di stok. Ini saya terima ya. Tapi terserah. Ada rasa tanggung. Alas. Bukan itu. Kalau kalian malu ke saya, aja. Tapi saya itu lebih berat. Saya malu sama diri saya sendiri dan tidak bisa. Termalu kalau saat itu saya masih mengatakan saya malu sama diri saya sendiri. Artinya mungkin unsur kerohaniannya lagi hancur. Saya sebetulnya tidak ada beberapa undangan. Saya kasih ke teman. Kenapa kan? Siapa yang mengundang? Terus akan menitip apa? Menitip lagi di golok lagi yang bagus. Lagi dibikin golok dari besi bambu. Ini yang ngundang itu ahli pandai. Nanti kalau bisa, kita hadir aja gak apa-apa. Hadir, diminta kehadirannya. Tapi bukan saya yang ceramah. Ada urusan ya. Nah, nanti nyambung cerita itu terkait Aziz masalah lama saya. Ya, seakan saya mikir orang itu akan kalau bulan mulut panen. Kemudian mobil juga minta ganti aja. Saya bilang, yang bisa mengaudit itu bukan kalian. Bukan Allah, belum ada Allah. Belum ada Allah, anggap Allah itu si goib. Saya mengalami komplain batin. Sering saya ngomong sama dia. Aing ieu ibaratkeun ka ieu ibaratkeun bagaikan lamak buruk. Lamak buruk dalam artian kejiwaan saya. Lamak buruk itu kan begini. Sekalipun ada, hanya buat apa? Buat kosedan. Ya. Sekalipun ada, tapi ketidakadaan kok kosedan itu dipertanyakan. Ih, kemana kok kosedan dia? Hanya sebatas itu. Artinya keberadaan saya, kerohannya seperti itu. Saya tidak ada. Ya, pasti dipertanyakan kan? Tapi keberadaan saya hanya sebagai lama saja. Itu kan parah gitu. Ke istri saya ngomong, saya itu bukan berzikir kepada Allah. Dan saya belum pernah merasakan sholat. Saya itu sebatas kuli. Ingin ada apa yang bisa Allah berikan ketika saya baca-baca. Jujur, kondisi kerohanian saya makanya gini. Tempat. Ya Allah, apakah saya harus cerai dengan istri? Enggak juga. Saya punya anggapan,
ketika dalam kondisi seperti itu, saya bebas. Ya. Tidak ada beban, beban nafkah. Apa begitu? Diolah lagi, dia. Tidak berat juga. Ngomong ke istri yang muda, nangis. Ketika saya ngomong, nangis, ngerasain. Oh, cerai tidak ada manfaatnya. Tapi saya harus pergi dari dunia ini. Harus pergi, harus saya lawan. Saya pernah ngomong ke adik, sampai nangis di depan adik. Adik, ya udah kak Buya aja. Buya mau? Buya mau, udah tenang aja kan masalah. Pernah saya ngomong. Dan pengikut saja, tapi otak saya dikabiri. Intelektual saya enggak main. Artinya, saya mau ada ya guru ya tuh. Seperti kita, kalau Ka'bah, kita itu kan harus amina wa atona. Enggak bisa. Akademi saya enggak ngerti. Ya itu, jadi terasa kemerosotannya. Bahkan tekarting. Saya kalap sorangan gitu kan. Saya diundang. Saya minta, coba tolong ambilin rokok saya dua bungkus. Jangan temenin saya. Artinya sudah ada beban seperti itu, beban material pun juga mesti. Ketika pun itu terjawab, tetap aja dia mau. Alhamdulillah, saya pernah hadiah, orang berpikir hadiah tentang saya. Saya berusaha, la hadrati ruhaniyah tuan Ka'bah qadu jailani qadar. Allah mangsurlah 40 kali, 100 kali pernah. Ketika beres, ini Tuhan saya benar apa ya? Apa enggak sih? Ayan, tuh. Iya, dipertanyakan itu. Masa? Saya bilang, manakib itu harus ada bakar kitabnya. Kan enggak mungkin juga. Tapi kehadirannya itu begini-begini. Buka lagi kitab hikmat, gitu kan. Itu kan kondisi riset spiritual yang lemah, sehingga nggak cocok untuk dirinya kecuali dalam keadaan miskin. Iya. Jadi, kemudian lagi nafsu itu yang memberikan kesemangatan untuk tidak kesemangatan. Bagaimana? Bagaimana? Sementara kondisi hati masih belepotan. Sampai saya minta doa kepada seseorang, dikasih doa itu, ngobrol, coba saya minta doa biar saya tidak mati. Allahumma la tumitni illa ghafar. Saya amalkan itu. Allahumma la tumitni illa ghafar. Ya Allah, jangan kau matikan aku. Saya tambah itu. Warahim. Segitu ya? Iya, artinya saking ada ketakutan, gimana kalau saya mati dalam kondisi kurang. Serah. Jadi, saya udah ngasihin saya ketakutan. Rumah segala, please. Nih, ya, ada perasaan gak enak. Kamu gak usah. Nih,
ini rumah buat kamu, itu tanah buat kamu, itu kebun buat kamu. Artinya kondisi kerohanian galau itu. Nah, benar kan? Daya Allah. Gak ada Allah. Ya, itu tadi saya dikir-dikir. Tidak memberikan efek positif, sehingga saya ketika jangan-jangan ini para salikin dalam kondisi kerohanian yang bobrok, tapi dia memberikan cover yang bagus, jangan-jangan seperti itu. Jadi perempuan tua di make up sedemikian rupa sehingga dia kelihatan muda, ingin kelihatan muda, ya gua mah tua aja. Jangan-jangan gitu. Karena tetap harus tidak merasa aman kan? Betul. Siap. Ya, lanjut ke. Baik. Falau ahsan tal adab indang si indang kisyafil bala'i walazam tata'ata wa syukra wa rida bil maqsumi lakana khairul laha dunia ukhra. Tadi di mana ketika seorang hamba diberi ujian musibah oleh Allah Ta'ala, dan musibah itu sudah diangkat lagi oleh Allah Ta'ala, dan kita adabnya bagus ke Allah Ta'ala, konsisten terhadap ketaatan, syukur, ridho terhadap apa yang sudah dibagi oleh Allah, maka lakana khairun laha, maka itu adalah yang terbaik bagi nafsu, dunia wa ukhra, baik di dunia atau akhirat. Wa kanat tajidu ziyadatan fin na'imi wal afiyati war ridha minallahi azza wa jalla wa tibata wa ti bati wa tawfiq wa lutfi. Dan dia bisa menemukan tambahan kenikmatan, tambahan kesehatan, keridhaan dari Allah, kebaikan, taufik dan kelembutan dari Allah. Maka faman arada as-salamata fid dunya wal akhirah fa alaihi bis sabri war ridha wa tarki syaqwa ila al khalq wa ingzali hawaijihi bi rabbihi azza wa jal wal inqita'i ilaihi wa luzumi ta'atihi wa intidharil faruji minhu huwa khairun min ghairihi min jami'i khalqihi. Jadi solusinya di sini, barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah Ta'ala di dunia dan akhirat, maka sabar. Gak ada batas itu sabarnya, kayaknya gak ada batasnya itu. Ridho kedua. Yang ketiga, tarkisyakwa ilal khalq, meninggalkan pengaduan kepada makhluk. Wa ingzal hawaijihi bi rabbih, dan menurunkan kebutuhan-kebutuhannya oleh Tuhannya. Bukan oleh upayanya, bukan oleh doanya, bukan oleh ibadahnya. Bi rabbih. Jadi mengalukan harapan itu kepada Allah. Wal in kita ilaih. Menempuh gimana? Mana? Memutuskan diri dari ilaihi azza wa jalla. Ya, memutuskan diri dari selain Allah kepada Allah. Memutuskan. Kalau menempuh kurang pas. Yang di awal-awal kan ada al-munqati'una ilallah tuh ya. Iya. Orang-orang yang memutuskan diri dari selain Allah menuju Allah. Diri dari selain Allah. Ya artinya totalitas gitulah kau. Yang kita totalitas ya. Yang kita totalitas cinta. Totalitas. Eh? Berapa tuh tadi? Waluzumi ta'atihi. Satu kayak dihitung lagi. Sabar, ridho, tarkusyakwa, inzal hawaiji birobiah, waling kita ilaih. Luzum ta'atihi. Continue, konsisten dalam taat kepada Allah, wa intidharil faraji minhu, dan menunggu solusi dari Allah. Wa khairun min ghairihi min jami'i khalqihi. Ya karena Allah Ta'ala itu lebih baik, paling baik dari selain Allah, dari semua makhluk. Di mana hirmanuhu apa hakikatnya itu. Ketika Allah Ta'ala itu mencegah kita dari sesuatu, maka hakikatnya itu adalah pemberian.
Uqubatuhu na'ma. Siksaan itu adalah kenikmatan. Bala'uhu dawa. Ujiannya itu adalah obat. Wa'aduhu nafad. Janji Allah itu terlaksana. Nasi'atuhu hala. Kredit artinya apa? Satu hal yang ditunda, penundaan Allah. Penundaan Allah itu kontan. Nah, sebetulnya kalau mohon ya, ini belajar Allahnya kita. Tadi apa? Pak alai bisabar, bisabar ya. Sabar ini kalimat yang sering dikatakan. Cuman ada pemahaman sobat ada batasnya. Maka ini yang perlu diteruskan. Sobat betul. Tidak ada batasnya. Kan kalau di ayat kemarin kan. Ayo ladzina amanu isbiru wasabiru warabitu ya. Di situ itu kenapa ada dua? Isbiru warabitu. Wasabiru. Isbiru wasabiru. Ada sabar sama al-musabar. Artinya sabar, kalau sabar kan jelas, sabarlah karena semua sabar gitu kan. Nah kalau nggak sabar-sabar, udah diupayakan untuk sabar, tapi nggak ada sabar-sabar. Ya harus ditanamkan terus, musabarah itu ya. Berupaya, berusaha gimana caranya untuk sabar. Gitu. Baru jadi. Ah, baru, warob itu. Nah. Mana itu ya? Enggak, kebanyakan kita melihat menintrospeksi diri juga ekstrospeksi ya dengan kondisi kekinian. Oke, sabar ya. Ridho ya, tarkus syaqwa ya. Inzalul hawaij bi rabbih. Sudah sedikit orang yang menggantungkan harapan kepada Allah. Ya. Wal in kita ilaihi. Kemudian memutuskan diri. Waluzumi taat ya. Wa intizarul fardhi ya khairun faraji. Tapi ini uniknya nih, irmanuhu ataun bagaimana menganggap penghalangan Allah ataupun tercegahnya dari nikmat itu sebagai pemberian. Ya. Artinya ketika diuji oleh seharusnya bukan kerung gitu, tapi nikmat. Alhamdulillah Allah menguji saya gitu kan. Cinta Allah akan lebih baik nanti gitu. Ya. Yang tidak ada itu bagaimana pada saat Allah menguji firman atau Allah tidak mengijabah doa. Nah. Allah tidak mengijabah doa. Barangkali kalau Allah mengijabah doa saya akan sombong. Gitu kan? Uqubatu ni'mah. Ketika Allah memberikan siksaan apapun bentuknya. Uzur qorahaniyah nih malah ya. Dibuka. Woi bangun. Bangun. Kamu ketinggalan nanti bahasa cinta nih. Nah, lanjut ke. Iya kan? Nah, bagaimana kondisi kerohanian merasakan itu? Uqubatu na'ma. Bala'u dawa. Dibeli-belai. Tidak ada obat itu yang baik. Semuanya obat itu pasti pahit. Pokoknya terus waqduhu nafas. Oke. Kan dari mana tadi teh? Nasi'atu halah. Dari hirmanuhu atau uqubatuhu na'ma bala'uhu dawa. Artinya kita harus mengenal bahwa musibah yang diturunkan oleh Allah kepada manusia itu tujuannya apa? Itu kan? Artinya, ketika kita memandang ujian ya ujian, gitu. Ujian tidak, misalnya ujian itu tidak memiliki fungsi yang lain. Maka dalam dirinya nanti akan timbul sangkaan bahkan keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu tidak sayang dengan saya. Betul? Berbeda dengan pandangan para arifin ketika mereka itu sedang diuji ditimpa musibah oleh Allah Ta'ala. Justru bersyukur mereka. Alhamdulillah ya Allah engkau ini sedang menaikkan derajat saya atau
ada bonus apa lagi nih buat saya? Artinya, dibalik musibah ini. Ini nilai plus. Nah, kalau di kalau bagi artinya kamu sabar, kamu lagi diuji, selesai. Ah. Mau tidak mau itu pasti sakwa. Hmm. Dalam betul. Pasti. Hmm. Tapi ketika menerima ujian, ya Allah ini nikmat. Nah. Dibalik gitu. Hmm. Ini kan kondisi kurangnya bagaimana? Jujur kemarin saya enggak begitu. Kenapa saya nggak bersyukur sih? Nah, eta. Tapi ternyata Allah mau kasih hadiah. Betul. Jadi nanti di apa bab akhir itu, Kiai, mengenai murid dan murad itu ya, beliau akan ngebahas itu hakikat ujian yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepada para kekasihnya itu, pandangan para arifin terhadap ujian itu bagaimana? Ada itu. Jadi itu ya saya kasih kisi-kisi lah. Itu adalah bentuk dari kasih apa dalal itu nah? Kemanjaan Allah untuk para kekasih. Jadi enggak mungkin Allah Ta'ala itu menurun karena ibarat Allah adalah kekasih saya. Enggak mungkin Allah Ta'ala itu ngasih yang enggak enak-enak ke saya. Enggak mungkin. Yang enak dan enggak enak pasti itu adalah yang paling maslahat buat saya. Gitu. Makanya kenapa Rasul itu mengatakan asyadun nasi balaan al-anbiya sumal amsal fal amsal. Jadi para nabi itu kan orang yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala di antara makhluk-makhluk yang lain. Mereka enggak kosong dari ujian. Diuji terus-menerus sebagai upaya untuk mendapatkan taraf. Betul. Atau seorang nabi sampai disihir, Kiai. Rasulullah sampai disihir. Beliau dalam tanda kutip manusia paling dikasihi Allah Ta'ala. Kenapa tidak Allah? Ini macam-macam. Biarkan. Gitu. Kenapa enggak pakai ilmu hikmah? Ya. Masya Allah. Ya itu. Sudut pandang mereka terhadap musibah, terhadap ujian, terhadap bencana, beda. Sudut pandang secara ilmu hikmah, ya bagaimana menghilangkan musibah itu? Nah. Gitu kan? Tapi pada para pandangan arifin, ketika diuji di musibah, dia menganggap itu nikmat. Betul. Sebagai bentuk man tadi itu adalah kemanjaan. Ketika ini berakhir, ketika saya lawan ini dengan ridho, dengan hati yang lapang. Ilzam di to'a. Kalau kita kan beda. Enggak. Ini taraf kita ya. Ilzam bi to'at. Ini menurut saya bukan. Ya. Masalahnya ilzam kamu to'at. Ini juga dipatahkan juga. Saya pernah orang yang kena musibah. Suami yang meninggal. B. Apalagi nak ingin istighfar. B. Tepuluh dipang. Edus. Berarti kan, ketika saya ngomong itu tidak melelehkan, mencairkan kerohaniannya dan tidak menyadarkan dirinya. Nah, ini dari pengalaman hidup. Dia kurang kuat apa? Tapi karena tidak ada ilmu yang mendukung, akhirnya dia seperti itu. Makanya saya jangan para salafin di zaman sekarang ini dikirnya bagus. Ya Allah ya Rabbi, kalau andai kata ini kita udah kamu nggak usah lagi merojak lagi, bakar ini, bikin kopi, udah masukin ke depan.
Tapi mau tak kita oke. Ngarang. Lanjut. Qauluhu fi'lun. Ucapannya Allah Ta'ala itu perbuatan. Ucapannya Allah tidur, adalah perbuatan. Innama qauluhu wa amruhu. Innama qauluhu wa amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi perintah ucapan Allah Ta'ala itu ya perbuatan. Kan? Kul af'alihi hasanah wa hikmah wa maslahah. Semua perbuatan Allah Ta'ala itu baik. Hikmah, ada kebijaksanaan di situ. Wa maslahah, ada kemaslahatan. Hanya saja tuh kendalanya di kita ini. Ghairu annahu azza wa jal bawa ilmal masalihi an ibadihi wa tafarrada bihi. Hanya saja ilmu tentang kemaslahatan-kemaslahatan pada para hamba-hambanya Allah lipat ya dari hamba-hambanya, dan hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Artinya ketika kita diberi ujian, cobaan, musibah oleh Allah Ta'ala, jangan terburu-buru menyalahkan Allah dan menyalahkan kondisi Allah, menyalahkan takdir Allah. Saya ini kenapa sih kayak gini, diuji aja terus sama Allah Ta'ala. Apakah Allah Ta'ala itu tidak sayang dengan saya? Gugur tam amal-amal nakabeh. Ya. Karena ilmu Allah itu dilipat. Dilipat itu dalam arti berkan tidak dibuka ya. Iya. Kayak gini, udah dilipat nih. Ilmal masalih an ibadi wa taparroda bi. Dan hanya Allah yang tahu gitu. Yang tahu dengan kemaslahatan hambanya ketika hambanya diuji. Tentunya tetap aja harus ada ilmu. Betul. Bukan amalan. Nah, ini ada tambahan di naskah lain, Ge. Apa? Wa taparroda bihi li hikmatin khassah. Li hikmatin khassah. Karena ada hikmah yang khusus. Wasirin ghamid, dan rahasia yang hikmatin khassah. Titik. Kalau di syarahnya wasirin ghamid wa tamyizul muti' anil asi. Nah, di antaranya nih itu adalah membedakan mana yang taat dan mana yang tidak taat. Mana yang ikhlas, mana yang enggak. Ya, meskipun wa in a'ta'il mal ba'd li ba'dil kamilin minal anbiya wal auliya, meskipun kisi-kisinya itu diberikan kepada para nabi atau para kekasih-kasih Allah. Jadi para nabi dan para kekasih Allah itu pun yang mereka dapatkan, yang mereka capai, itu pun masih kisi-kisi. Jadi tidak secara utuh. Gitu. Makanya kan wa in a'ta'il mal ba'dhi, kalau di syarahnya. Meskipun Allah Ta'ala itu memberikan sebagian ilmu itu. Ilmal ba'di, mengetahui sebagian rahasia ilmu. Rahasia ilmu masoleh tadi itu. Kepada para nabinya dan para kasih-kasih Allah. Ya artinya kalau ilmunya secara utuh tetap masih dilipat oleh Allah Ta'ala. Tapi kan kisih-kisihnya boleh dong. Boleh. Minimal kita ada acuan. Ada pencerahan menuju Allah itu. Tidak langsung aja tuhma ataupun syakwa yang lain-lainnya yang mengarah kepada suhlah adabah. Kalau berbicara istighol bil ubudiyah mah enggak usah diomong orang Banten mah. Oh, beda tapi. Ima ubudiyah lain ibadah. Ya ubudiyah itu beda. Rasa penghambaan diri. Penghambaan diri. Kalau berbicara istighol bil ibadah mau jangan diomong. Soalnya kalau berbicara ibadah, oke, ada ul awamir indah nawahi, oke. Iya, oke. Gitu. Tapi at-taslim fil qadar. Nah, ini. Jadi ibarat minum kopi pakai daun pandan ini. Nah, eta. Enggak. Mandi, Bro. Biar seger, mandi. Duduk. Bisa stres nanti kamu, Bro. Kalau mau tidur nanti bisa tidur.
Sorry bro, aku cinta. Ya, kayaknya. At-taslim fil qadar ini ya, pasrah terhadap takdir. Kalau berbicara iman, rukun udah, yang terakhir. Istighol bil ubudiyah. Istighol bil ibadah. Istighol bil ubudiyah. Kalau istighol beribadah, mah udah jangan diomongin. Semuanya yang namanya muter tasbih. Tapi ketika ubudiyah berarti urusannya rasa pengabdian diri kepada Allah sebagai makhluk. Anggap patung, geraknya pun juga adalah diberi. Nah, ini yang kita. Ya, eta. Dua taslim, adail awamir kurang bagaimana? Ya. Tahun nawahi. Bentar-bentar haram, bentar-bentar makruh, apalagi kaum orang-orang Wahabi. Bidah itu bidah. Wow, kurang kumaha. Tarang ge meneh kieu. Wal istighol birububiyah, mepet maghrib soalnya. Dan menyibukkan diri dengan sifat ketuhanan. Allati hiya illatul aqdar, yang merupakan illah, alasan dari takdir-takdir wa majariha wa usuliha, aliran-aliran takdir dan pondasi-pondasi takdir. Wal istighol wassukut, wassukuti atau wasukutu. Jadi al-al yak bihalihi ar-ridha wa taslim, terus wasukutu an lima wa kaifa wa mata. Diam dari mengatakan kenapa Allah Ta'ala itu mentakdirkan saya begini. Bagaimana bisa Allah Ta'ala itu mentakdirkan saya begini? Wa mata, dan kapan saya itu bermaksiat ke Allah Ta'ala sehingga saya diberi musibah oleh Allah Ta'ala? Sok-sokan dia. Kalau Allah tidak adil dong. Ya. Masa? Maka dan watuhmatul haq fi jami' harakatihi wa sakanatihi wa sukut an tuhmatil haq, dan diam dari penuduhan terhadap Allah dalam semua gerakannya, dalam semua diamnya. Nah, dan diintisarikan dari semua ini dari awal sampai akhir itu dari sebuah hadis Nabi SAW, itu dari Abdullah bin Abbas ketika beliau itu dibonceng oleh Rasulullah. Ya ghulam ihfadillah yahfadka. Wahai bocah, bro, mas bro. Kamu menjaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Kamu menjaga Allah, maka engkau akan menemukan Allah di hadapanmu. Jika engkau minta, maka mintalah ke Allah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah ke Allah. Jaffal qalam. Tulisannya sudah kering, enggak bisa dihapus. Bima huwa kain, dengan sesuatu yang sudah ada. Walau jahidal ibadu bi ayang fauka bi syai'in lam yaktubuhullahu laka lam yakdiru alaihi. Seandainya kalau orang-orang itu akan memberikan manfaat sedikit pun untuk kamu yang tidak ditulis oleh Allah Ta'ala, enggak mampu mereka. Sebaliknya, walau jahidal ibadu an yadurruka bi syai'in lam yakdihillahu alaika lam yakdiru alaihi. Dan ketika manusia berupaya untuk membahayakan dirimu dengan sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, enggak bakal mampu mereka lakukan. Walau jahidu mana tadi itu ya? Fa'inistata'ta anta'amala lillahi bisid fa'inistata'ta anta'amala lillahi bisid kiwal yakin fa'fa'al. Kalau kamu mampu untuk beramal kepada Allah dengan kejujuran, dengan keyakinan, bil yakin wal yakin fa'fa'al, lakukan. Wa illam yastati, fa illam yastati, fa illam tas, wa illam tastati, kalau kamu enggak mampu, fa inna fis sabri ala ma takrahu khairan katsir, karena maka sungguh di dalam kesabaran atas apa yang tidak engkau sukai terdapat kebaikan yang banyak. Sabar. Wa lam anna nasra ma as-sabr. Tahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu ada pada kesabaran. Wal faraja ma al-karbi. Solusi itu berbarengan dengan kesulitan atau apa musibah. Baina mal usri yusra, dan sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Nah, sehingga bayang bagi likulli mu'min an yaj'al hadzal hadis mir'atan liqalbihi wa syi'arihi wa dasarihi. Maka selayaknya bagi seorang mukmin untuk menjadikan hadis ini sebagai cermin
hatinya, sebagai syiar hatinya, dan sebagai atribut hatinya, wa hadithi dan ucapannya. Faya'malu bihi fi jami'i harakatihi wa sakanatihi hatta yaslama fid dunya wal akhirah. Yang kemudian dia mengamalkannya dalam semua gerakannya, diamnya sampai di dunia dan akhirat dalam keadaan selamat. Wa yajidul izzata wa yajidu al-izzata fihi ma birahmatillah. Dan dia menemukan kemuliaan di dunia dan akhirat oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Subscribe, like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.